Kali ini ada orderan dari juragan Unyu, Uyu, Uyun ya, Uyun di Cilegon, Jawa Barat. Cilegon, Jawa Barat, Banten atau Jawa Barat ya, kurang tahu lah ya. Duh, repot nih. Ini beliau order ukuran, aduh, berat 21 kali 21 ya, kelihatannya. Nih, besar. Tapi motifnya nanti lingkaran yang hanya atau berbuat bulat-bulat kosongan karena nanti setiap kali satu cetak itu akan jadi 5 top. Oke, sebelumnya ini ada orderan juragan Suryanto di Semarang, satu parang kerbau sapi. Ini bagus banget ya. Terus ada gunting pandai besi untuk dapur, terus pirang untuk ayam bebek. Ntar ada juragan Sardoyo di Banten, satu meja produksi berserta 7 cetakan nih. Terus juragan Yavani di Belitung, satu pisau kebab, dan Sugeng di Banyumas dengan 5 cetakan besar. Oke, lanjut kembali ke sini, kita lihat tidak ada las-lasan dan kita lihat kerapetannya seperti ini ya, rapet. Udah serapet biar adonan nanti tipis kayak gitu, krek. Nah, belakang juga begitu ya, ini tidak terlalu. Dan apa namanya, ini juga halus. Oke, sekarang kita buka motifnya. Dia minta motif seperti ini. Nah, motifnya itu hanya lingkaran saja. Jadi nanti satu produksi taruh di adonan, taruh di tengah, tek 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 tek, tutup, jebret, jadi deh, kan gitu ya. Iya. Oke, untuk juragan Uyun di Cilegon ditunggu hari ini dah. Jadi untuk kamu yang mau order cetakan kue semprong, ekrol, gapet, gambir, simpek, langsung aja. Udah hasil logam, pisau dapur kudus, pisaunya kudus.